Halo, Syah. Halo. Halo. Kenalin, nama saya Ilham Hamid Ma'arif. Biasa dipanggil Mas. Itu kalau lagi jelek. Kalau lagi ganteng, Mas, biasa dipanggil Sanjoy. Loh. Kamu dari mana sih? Ibu saya keturunan Arab dan bapak saya keturunan Korea, tapi punya darah Jawa. Apa itu artinya? Dari ribu bujang, Syah. kamu lucu deh. Lucu gimana, Chef? Saya kan nggak ngelawak. Gerakannya tuh kayak gemulai, tapi suaranya hol. Chef Juna nggak ngeledek saya, kan? Saya tidak pernah mengejek atau mempercandakan orang secara fisik. Itu kan kalau menurut Chef Juna, saya lucunya karena itu. Kalau menurut Chef Renata, saya lucunya karena apa? Karena cenderung ke manis. Chef, saya boleh masak langsung? Oke, waktu kamu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Tapi kalau mau nanya-nanya dulu, nggak apa-apa sih, santai aja. Aham? Bukan gitu, Chef. Siapa tahu kan, Chef Arnold mau nanya-nanya dulu. Pekerjaannya apa? Tuh kan. Pekerjaan saya nganggur, Chef. Oke, kenapa ikut Master Chef? Ya, karena saya nganggur, makanya saya ikut Master Chef. Terus kalau misalnya lolos jadi pemenang Master Chef, kamu mau ngapain? Saya bakal nganggur aja deh, Chef. No. Emang nganggur nggak boleh ya, Chef? Boleh. Rebahan lo, rebahan. Chef, cobain masakan saya, Chef. Pasti mantap nih, mantul dah. Pas. Empas dari mana? Maksudnya, Chef? Kenyalnya kurang. Iya, tadi masaknya enggak pakai karet, jadi kurang kenyal ya, Chef. Kamu mau dihargain effort kamu karena membuat makanan ini. Kalau dikasih kritik, kamu terima? Iya, Chef. Bukan bela diri. Tapi kan masakan saya mantul, Chef. Oh, saya udah bikin nih. Pada kesempatan ini, menu yang saya buat adalah rice white. Kenapa saya memilih rice white? Karena membuatnya itu mudah, Chef. Tinggal godok aja sih. Kenapa nggak masak karedok? Kalau karedok, saya belum tahu caranya, Chef. Belum lihat juga tutorialnya di YouTube. Emangnya Chef Juna suka karedok? Masalah saya suka apa nggak suka? Terus apa dong, Chef? Yang masak seblak aja. Chef Juna suka seblak? Suka. Oke, nanti saya beliin ya, Chef. Kalau buat sendiri mah, saya nggak bisa. Oh iya, Chef. Ini makanannya langsung dimakan aja, takutnya nanti basi. Gimana, Chef? Pasti nggak enak ya? Pasti asin ya? Pasti asam ya? Pasti kebanyakan garam ya? Pasti pedas ya? Pasti kemanisan ya? Saya nggak ngomong apa-apa loh.